Pemirsa, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POPSI) menggelar kejuaraan Biliar Open Turnamen POPSI Pol Circuit 2022 Seri 1 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Turnamen ini digelar untuk mencari ranking nasional terbaik di ajang olahraga biliar. Sebanyak 42 atlet biliar dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan POPSI Pol Circuit 2022 Open Turnamen Seri 1 yang digelar di Gedung Labewa Q Sports, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejuaraan POPSI Pol Circuit 2022 Open Turnamen akan dilaksanakan sebanyak 4 seri. Seri ke-1 dilaksanakan di Kota Kendari menyusul seri ke-2 di Kota Banjarmasin dan seri ke-3 di Kota Pekanbaru. Sementara untuk pelaksanaan seri ke-4 yang digelar pada tanggal 5 sampai 9 September 2022, panitia masih belum menentukan tempat pertandingan. Nah, jadi ini adalah pertandingan open yang diikuti seluruh atlet terbaik di Indonesia. Nah, mereka ini semuanya mengejar untuk menjadi yang terbaik di Indonesia, menjadi ranking 1 nasional yang insya Allah akan dinobatkan pada akhir tahun nanti oleh ketum kita. Persiapannya udah mungkin 2 bulan, 3 bulan. Saya belum ada ranking karena baru ini saya yang kedua, yang sebelumnya nggak main. Setelah 4 seri kejuaraan POPSI Pol Circuit 2022 dilaksanakan, panitia akan menobatkan atlet biliar yang mendapat ranking pertama di akhir tahun 2022 ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews, melaporkan.